Nyadar gak sih kalau di dunia ini tuh bener-bener gak ada yang pasti, kecuali satu, kematian. Banyak teman-teman aku yang pacaran, banyak mereka yang komitmen, banyak yang mungkin merencanakan, oh aku akan nikah tahun depan, aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Tapi waktu dimana kita berdiri sekarang, dengan beberapa waktu kemudian, waktu-waktu yang kita rencanakan, waktu-waktu yang mungkin kita bayangkan, oh nanti aku sama dia, itu bisa banget banyak kehendak Allah, campur tangan Allah yang terjadi sama kita. Di dunia ini yang pasti itu cuma kematian. Kita nggak bisa memprediksi kapan kematian itu akan datang. Bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi satu detik kemudian. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Jadi mau manusia itu merencanakan seindah apapun rencananya, mau seperfect apapun rencananya, tapi kalau misalkan Allah sudah menakdirkan bahwa kamu akan mati besok, kamu akan mati 2 detik kemudian, 3 detik kemudian, dan seterusnya, kita bisa apa? Semua hal yang kita rencanakan, semua hal yang kita upayakan dengan begitu hebatnya, sirna gitu aja karena kematian. Dan yang paling penting harus diingat adalah sebaik-baiknya pengingat adalah kematian itu sendiri. Karena banyak orang yang, ah gimana ya, aku pengen banget nih cari semangat buat hijrah, buat taubat lagi. Gak perlu jauh-jauh nyari deh. Sebaik-baik pengingat adalah kematian. Jadi selagi kita masih bisa beribadah, selagi kita masih bisa bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun, do it now. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu kamu belajar lebih banyak lagi baru bertaubat, jangan. Karena we don't know kapan kita bakalan meninggal, kapan mau berubah, kapan mau taubat. There's no time.